angkat kat ujung ni. Faham tak? You kena jangan jadi cerita Piramli. Ini cerita Piramli ya, belakang 4 nujum. Mendam kayu. Kayu bagi kayu sebatang ni ya. Yang mana pangkal, yang mana? Ha, macam mana nak tahu? Apa anda semua tengok cerita ni. 740 lah. Jadi pangkal ni kena ada kat sini. Bila kau angkat macam ni kan? Betul tak? Mana lebih mudah angkat macam gini ataupun angkat? Yang pertama ni. Ha, kan susah? Ha, nampak logik dia tak? Sebab tu lah. Kalau orang tanya kenapa, itulah jawapannya. Kadang-kadang pelik-pelik kau jadi cikgu ni. Orang tanya, tuan, kenapa yang ni tak boleh kat sini? Kau kena jawab. Tuan, kenapa kena pelepah potong dua? Kan kalau biarkan terus kan bagus, sama. Kau kena jawab. Kau tanya dengan dia, hey, besok kalau pokok ni 15 tahun, kau tak potong dua, macam mana kau nak angkat? Kau tipu je besok. Kau nak susun, nak tegak pun dah tak boleh dah. Okay, kau bayangkan besok. Kalau ini jadi, kau susun pelepah ni macam ini, kita ambil drone ni pada atas. Kalau lah kata LKPP sebelah tu, asyik apa tadi? JKP, paling naik. JKP kan? JKP ambil gambar drone. Lepas tu tengok ladang kita susun pelepah macam gini. Yang dia punya macam gini, begini, begitu. Agak-agak buah dia cakap apa? Dia akan naik drone tu. Dia akan kira dia punya standby kita kan? Mesti dia ambil tengah ambil gambar kita kat tepi.